Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi bersama Pak Ali Aminayano dengan pembelajaran suhu dan perubahannya. Anak-anakku, semoga kalian selalu mendapat lindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih tetap belajar di rumah. Kenapa ya? Ya, karena masalah COVID-19. Apa ada hubungannya antara pandemi COVID-19 dengan materi kita? Ada hubungannya. Apa itu? Ternyata virus corona ini dapat menyebab terjadinya kita gangguan pernapasan, penyakit yang berbahaya, dan bahkan demam. Demam dapat menimbulkan dan membuat suhu tubuh menjadi meningkat. Untuk lebih jelas, kita pahami dulu apa itu suhu. Suhu adalah sebuah besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dinginnya suatu benda. Kenapa demam menaikkan suhu tubuh? Ya, demam terinfeksinya kita dengan virus corona ini atau virus yang lainnya dapat menyebabkan molekul pirogen yang ada di virus merangsang hipotalamus yang ada di otak kita. Hipotalamus adalah sebagai alat pengatur suhu yang Allah ciptakan buat kita yang berfungsi sebagai termostat. Lalu dengan alat ini akan memberikan informasi ke seluruh tubuh kita bahwa kita dalam keadaan demam, sehingga menggigil dan menyebabkan kalor meningkat di tubuh kita sehingga suhu tubuh kita menjadi meningkat dari lingkungan. Anak-anakku, tahukah kamu suhu tubuh normal adalah berkisar antara 36,5 sampai 37 derajat Celcius? Bagaimana cara mengukurnya? Apakah dengan tangan? Tidak. Tangan belum teliti, tangan hanya bisa merasakan. Alat ukur yang tepat dan handal adalah termometer. Makanya pada saat masa pandemik ini, penggunaan alat ini sangat dibutuhkan. Apa pula alat ini, apalagi Pak alat ini? Iya, alat ini dikenal dengan nama termogan atau thermal scanner. Pada dasarnya adalah termometer infrared yang mengukur temperatur suhu tanpa bersentuhan dengan objek. Dan alat ini teliti, aman, dan efektif. Untuk apa sih kita harus diukur suhunya dengan termogan? Pertama, sebagai indikator menunjukkan badan kita dalam keadaan sehat yang ditandai dengan suhu tubuh kita normal. Kedua, sebagai solusi untuk mencegah penyebaran virus corona yang menjadi pandemik saat ini. Ketiga, memutuskan mata rantai penyebaran penyakit. Mari kita dukung dengan pengetahuan kita tentang suhu bahwa termogan aman digunakan. Anak-anakku, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.